kita taruh. Dan kalau untuk cara bukanya gimana? Oh, ada tulisan open the Quran. Oke, bisa dinyalain nggak? Wah, bisa dinyalain dong. Gokil, guys. Oh my god. Gila, animasinya keren banget, bro. Oke, guys, welcome back to my channel Pablo The Joker. So, guys, ya. Jadi di video kali ini aku bakalan men-showcase add-on requestan dari si IP, guys, ya. Bang, coba mod Ramadan. Oke, jadi langsung saja nih, guys. Di video kali ini kita bakal men-showcase add-on spesial bulan suci Ramadan, cuy, ya. Langsung saja nih, guys. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung mencobain aja untuk add-onnya, cuy, ya. Oh ya, guys, hampir lupa ya. Jadi untuk settingan word kalian jangan lupa, guys, ya. Untuk di settingan world kalian itu, kalian aktifin eksperimental gameplay, cuy. Soalnya tadi aku udah coba, ternyata untuk etonnya itu dia wajib mengaktifkan eksperimental gameplay, guys, ya. Nah, jadi ini aku udah aktifin semua, guys. Jadi untuk etonnya bisa, ya. Nah, ini kalian aktifin aja untuk fiturnya. Dan jangan lupa di resource pack kalian aktifin juga, guys, add-on Ramadan packnya, ya. Nah, jadi ini aku udah aktifin. Dan untuk di behavior packnya juga udah aku aktifin, guys. Ya, jadi kayak gitu, guys, ya. Biar etonnya itu bisa bekerja di world Minecraft kalian, cuy. Oke. Oke, guys. Jadi sekarang aku berada di depan masjid yang ada di add-on Ramadan pack ini, bro. Wah, gila dah ini. Untuk etonnya itu sudah ada termasuk masjidnya, guys, ya. Gila, BTW ini untuk masjidnya ini bisa kita spawn, cuy. Jadi kita nggak building sendiri, ya. Nah, jadi ini itu bisa kita spawn, guys. Nanti aku bakalan kasih tahu caranya, ya. Nah, jadi kita mungkin bakalan cek-cek dulu. Kita bakalan room tour lah, ya, untuk masjidnya, cuy. Nah, jadi untuk tampilannya kayak gini, guys. BTW di sini juga untuk villagernya udah mode halal, guys, ya. Mereka udah memakai baju muslim juga, guys. Buset dah, gila, cakep amat dah ini si pleasure, cuy, ya. Wih. Nah, jadi di sini juga ada penjual-penjual takjil, guys. Nah, jadi kita bisa beli takjil, cuy. Caranya kalian tinggal trade aja. Nah, nanti kita bisa menukar dengan koin, guys, ya. Contohnya nih, kita mau tukar ini misalkan, kita butuh koin, guys. Kita jadi cari aja koinnya. Koinnya itu ada di bagian sini, guys. Tuh. Dia di bagian sini, ya, yang gambar tempat tidur, guys. Kalian cari aja, nanti dia ada di sini gold coin. Nah, kalian tinggal trade aja, guys. Tuh, kalian mau trade apa terserah kalian, ya. Contohnya kita mau doner kebab, terus ada gorengan, gila dah. Ada gorengan, bro. Di dalam game Minecraft gitu, ya. Gokil, guys. Oke, tapi kita jangan makan dulu, guys. Ini lagi puasa, ya, ini tengah hari, bro. Oke, jadi kayak gini, guys. Nah, jadi ini juga BTW menurutku keren, cuy, ya, untuk stand dari penjualannya itu ada RGB-nya, guys. Gila, ada lampu klip-klipnya, bro. Oke, untuk selanjutnya di sini juga untuk bagian takjilnya, guys. Gila dah. Ini lebih banyak, cuy, daripada add-on Ramadan yang pernah aku showcase sebelumnya, guys, ya. Kalian lihat di sini. Buset, ini minumannya banyak banget, bro. Oh my god. Oke, jadi ini gak cuma minuman doang, guys. Di sini untuk makanan juga banyak, cuy. Ada gorengan, ada sop buah, ya, pokoknya banyak banget, guys, ya. Kalau kalian mau cari makanan, ya, kalian cek aja di bagian pencarian sini, terus kalian geser ke paling bawah, cuy. Nanti dia bakalan ada, ya. Nah, ini dia, guys. Nah, kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi di sini totalnya untuk takjilnya itu ada 13, cuy, ya. Gila, banyak banget, bro. Nah, jadi juga di sini untuk gorengannya nih atau makanan-makanannya ini, guys, bisa kita taruh di piring, cuy. Jadi kita ambil aja piring plate yang ini. Ini kayaknya di mangkok juga bisa dah. Oke, contohnya aku mau taruh gorengan sama apalah, ya. Pokoknya yang ini, cuy, yang ada ini. Kita jadi tinggal taruh aja, guys. Contohnya mau taruh piring tuh, kayak gitu. Terus kalian bisa taruh gorengan, guys. Kalian arahkan. Nah, itu nanti ada tulisan put on plate. Kalian klik. Bam. Lihat, guys, ya. Untuk kue yang satu ini, si gorengannya udah kita taruh di atas piring, cuy, ya. Wow. Sangat realistik, adik-adik. Oke, kalau untuk mangkok kayaknya bisa juga deh, guys. Tuh, ini mangkok kayak gini, cuy. Kalau kita taruh bisa nggak? Oh, nggak bisa, guys. Ternyata kalau makanan-makanan kayaknya harus di ini, ya.
harus di piring cuy. Kalau mangkok kayaknya ini untuk bubur-bubur gitu bro. Oke guys, jadi untuk stand-standnya ini dia tuh juga ada stand yang penjual minuman guys ya tuh. Beda banget cuy, ini penjual minuman kayak gini. Ih gila, gerak bro minumannya guys. Tuh liat. Ih gila, dan animasinya keren banget cuy. Tuh, ini stand penjual minuman kayak gini guys ya. Dan kalau untuk penjual makanan dia kayak gitu bro. Tuh. Nah, beda guys ya. Gila loh, dibikin beda cuy untuk stand-standnya. Ini ada nggak sih spawnernya cuy? Kayaknya ada cuy ya untuk stand minuman ini. Kita cari di bagian spawner nih, pasti dia nih. Tuh. Oke, ada food stall sama beverage stall. Oke, ini dia cuy ya. Dia BTW ini pakai bahasa Inggris nih guys. Tuh. Stand minuman. Stand makanan. Nah, ini yang minuman cuy. Tuh. Gitu ya. Oke, jadi kayak gini guys. Bentuknya kurang lebih guys. Dan juga guys, di sini tuh bakalan ada item ini cuy. Item apa namanya nih? Semacam kayak name tag gitu ya. Nah, jadi di sini ada tulisan selamat berpuasa. Gila keren banget ya. Nah, jadi ini interior dari masjidnya. Dan untuk dalam masjidnya guys, kurang lebih seperti ini bro. Wah gokil guys. Keren banget bro ya. Untuk interiornya cuy. Gila, ini ada beduk juga guys ya. Ini ada beduk. Tuh, ini bisa kita pukul juga nih guys. Kok hancur cok? Oh ternyata pukulnya salah cuy. Jangan langsung dipukul gitu ya. Nah jadi ada tulisan hit. Tuh, nanti dia bakalan kayak gitu guys. Ada suaranya. Nah gitu ya, kita pencet lagi guys. Sahur. 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 Oke, dan juga di sini ada tempat untuk menaruh Al-Quran cuy ya. Nah ini ada Al-Quran juga nih bro. Gila keren banget bro. Oke, ini bisa kita ceng. Nah untuk tempatnya nih guys, untuk rak-rak ini bisa kita ganti guys ya. Kalian tinggal pencet aja ceng. Nah nanti dia bisa ganti-ganti cuy. Ada beberapa macam ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kayak gitu guys. Nah, bentuknya kayak gini ya teman-teman. Untuk itemnya sama seperti tadi, dia itu ada di bagian bawah, di bagian pencarian. Kalian tinggal cari aja guys. Nah di sini guys. Tuh. Jadi namanya ada self dan juga ada reading board cuy ya, untuk membaca Al-Qur'annya cuy. Nah, jadi kita bakalan coba. Nah, jadi ini untuk si self-nya kayak gini. Ini bisa kita taruh lagi nih. Ayo taruh, Pak. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, ini bisa kita taruh Al-Qur'an. Satu. Aduh, taruhnya gimana ya? Gini. Terus arahkan lagi. Oh diarahkan guys, terus nanti ada tulisan put ya. Kita klik 1, 2, 3, 4. Oke, bisa 4 tumpukan guys. Jadi terserah kalian ya, mau buat 4 tumpukan bisa, mau buat 2 tumpukan bisa, 1 tumpukan doang bisa juga guys ya. Jadi dia maksimalnya 4 cuy untuk satu salve ini cuy. Oke, terus juga di sini bakalan ada imam gitu guys. Tuh, dia lagi baca Al-Quran ya. Ceritanya imam di masjidnya ini bro. Dan uniknya lagi guys, untuk villagernya ini cuy, ini bisa kita ajak bicara guys ya. Jadi kita tinggal arahkan aja, nanti ada tulisan talk. Kalau kita pencet tuh, nanti dia bakalan ngomong pakai bahasa Inggris. Wasting this time. Ya bla 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 gitu lah ya. Tuh, dia bisa juga diam cuy. Pokoknya bisa kita ajak bicara dah ya. Oke, kayak gini. Who are you? Dia tanya kita guys, gimana kabarmu? Wah, aku baik, Pak. Jadi kita ngomong gitu, guys. Oke, jadi juga di sini ada item kipas. Kipas yang di atas ini, guys. Nah, jadi kalau kalian mau nyalain itu kalian tinggal arahkan dan pencet turn on. Untuk kipasnya langsung bisa bergerak, guys ya. Oh my god. Wah, gokil banget dah untuk add-on Ramadan kali ini, cuy. Gila, keren cuy ya. Dan juga di sini BTW untuk villager dia itu bisa duduk cuy ya, bisa kayak gini, bisa bersandar. Dan juga bisa baca Quran, dia ini baca Quran dia, tuh lihat. Gila loh, keren banget cuy.
Dan juga di sini kita bisa baca Quran, guys ya. Jadi langsung aja kita taruh ini. Namanya ini cuy, itemnya. Nah, namanya reading board ya. Nah, kita butuh reading board, kita taruh di sini. Tuh. Terus kita tinggal taruh Al-Qur'annya, guys, di sini. Put the Quran. Nah. Kalau kita klik Al-Qur'an ya. Oh, dia diambil, guys. Jadi kayak gitu ya, dia sangat menjaga cuy untuk itemnya ini enggak sembarangan, guys ya. Jadi enggak terlempar cuy kalau misalnya kita mau ambil Qur'annya. Oke, kita taruh. Dan kalau untuk cara bukanya gimana? Oh, ada tulisan open the Quran. Nah, terus ada tulisan read the Quran. Tuh, ada edit dialog, ada banyak ya. Tuh, gitu guys. Kita bisa baca-baca nih, di sini nih. Ada ayat kursi, banyak banget cuy. Keren ya. Tuh, bisa kita add komen juga ya. Pokoknya kayak gini guys, kurang lebih guys. Kalau kita mau tutup Al-Qur'annya gimana nih? Langsung klik doang kah? Oh, diklik guys. Diklik nanti dia bakalan tertutup. Kalau kita klik lagi, dia bakalan keambil guys. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk cara menaruh Al-Quran di atas item reading board tadi cuy. Gila deh, ini sangat keren banget bro. Untuk penciptanya. Keren, 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 keren. Oke, dan juga guys, di sini tuh kita tuh bisa bersedekah guys ya di masjidnya cuy, dengan cara kita majuin aja item yang ini. Tuh, ini ada bapak-bapak nih meliatin uang ini, bahaya nih. Bapaknya mau ngapain nih guys? Mau maling uang pak? Ada kotak amalnya guys ya. Jadi kita bisa sumbangan di situ cuy. Caranya kita tinggal pegang lagi koin, kita butuh koin. Kalau kalian udah punya koin guys, kalian tinggal pencet donate. Tuh. Nanti dia bakalan seperti itu guys. Ada suaranya ya. Gila keren banget bro. Asli dah. Untuk itemnya itu dia namanya adalah ini guys. Charity box. Atau kotak amal ya. Tuh. Nah kayak gini guys bentuknya guys. Nah gitu ya. Oh ya hampir lupa. Jadi di sini juga ada item mic cuy. Nah, kalau kalian majuin terus nanti kalian pencet azan, yang ini ada tulisannya nanti kalau kalian main di Minecraft Pocket Edition ya. Kalian pencet. Tuh, ini bakalan ada azannya guys ya. Tuh begitu guys. Bisa dimatiin gak nih? Oke, jadi kayak gitu guys ya. Kurang lebih untuk item dari mic-nya cuy. Jadi dia bisa azan gitu guys. Keren ya. Oke guys, selanjutnya kita bakalan keluar lagi. Kita bakalan ke bagian kanan. Waduh, jangan bilang ini tempat wudhu guys. Ya gak sih? Wah iya bro. Keren ya. Oke, bisa dinyalain gak? Wah, bisa dinyalain dong. Gokil guys. Gila animasinya keren banget bro. Keren 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 dah. Asli asli untuk kerannya cuy bisa dimatiin, bisa dinyalain juga guys. Terus ada air, ada percikan airnya. Gokil. Oke, dan selain ada masjid guys ya, di sini juga ada tempat toko untuk membeli baju muslim cuy ya. Oke, ini dia bro. Kita bakalan masuk saja. Wede, gila gokil guys. Tuh ada tempat penjualan ya. Ada tulisan diskon 25% cuy. Gokil enggak tuh cuy. Spesial Ramadan ya. Oke, ini ada abang-abangnya guys. Tuh. Oke. Ini apa nih? Oh ini tempat ganti baju guys. Gila keren banget bro. Oke, ini kita kalau mau ambil bajunya thread. Nah tinggal kita tukar aja guys. Kita mau beli kopiah atau mau beli sorban bisa nih di sini nih. Beda-beda ya. Ini thread, ini baju nih. Oke, untuk baju, kalau kalian mau ganti baju guys, bisa. Nah, kita bakalan tes ganti baju ya. Oke, ini sarung atau celananya, celana muslim. Ini sarung guys. Gokil cuy. Ini baju gamis nih. Ya gak sih? Oh iya, baju gamis guys. Gokil, 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 gokil. Oke, langsung saja di sini kita bakalan tes ganti baju guys ya. Aku bakalan pakai yang ini. Kayaknya baju gamis nih guys. Gila langsung jadi begini bro. Gokil. Kita pakai gamis guys ya. Dan juga memakai sorban cuy. Keren lah ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys ya, untuk di bagian toko baju guys. Oke, seperti yang aku bilang tadi guys, di sini aku bakalan kasih tahu gimana cara nge-spawn masjid dan juga toko bajunya guys ya. Caranya kalian langsung aja cari itemnya. Pertama ada cloth shop dan juga ada mosque atau masjidnya ya. Yang pertama kita bakalan spawn masjidnya cuy. 1 2 3 kalian tinggal klik dan kalian pencet tulisan build yang ini guys. Oke, kita bakalan klik dan apa yang bakalan terjadi guys ya. Oke, dia membesar, bro. Dan langsung berubah menjadi masjid yang cukup keren guys ya. Wow. Wih, langsung jadi gini, bro. Tuh, kayak gitu guys. Cara nge-spawn masjidnya. Tuh. Langsung jadi begini guys. Keren ya. Ini berarti nggak kuedit guys ya. Ini benar-benar terspawn cuy. Nah, kalau masjid yang tadi tuh yang ini nih. Nah. Oke, ini yang baru kita spawn. Kalau ini yang tadi yang lama yang kita showcase ya. Oke, kalau untuk toko baju sama juga guys. Kalian tinggal pencet aja di cloth shop. Kalian tinggal pencet. Dan kalian pencet build lagi. Nah. Oke. Langsung muncul guys. Gokil nggak tuh guys. Keren ya. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Untuk add-on Ramadan Pack kali ini cuy. Oke guys ya, jadi kurang lebih segini aja cuy ya untuk add-on Ramadan Pack kali ini. Sumpah deh, ini keren banget cuy untuk add-on Ramadan kali ini ya. Ya, jadi seperti biasa buat kalian download, kalian bisa cek aja di link di deskripsi di bawah cuy. Nanti aku bakal kasih link downloadnya guys. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti ini aja untuk video kali ini. Jadi selamat berpuasa buat kalian semua guys yang lagi merayakan seperti aku ya. Oke, semoga puasa kita ini nggak ada yang batal cuy sampai lebaran nanti guys ya. Oke ya, sampai jumpa di video showcase add-on atau game selanjutnya. Bye bye.